Tu dia je, hari ni tengok ni ha, beratak semua. Tak klik ke Kuala Terengganu dengan Kelantan. Tengok nak pergi Pantai Timur jalan. Hui. Ramai no. Tengok kakak. Kakak dalam ni. Hui yo. Tabahlah. Wahai musafir. Geng, kita berhenti minum 8 pagi di Janda Baik. Janda Baik. Hai. Pada air semua penuh. Di sini ada spot untuk kita sarapan dulu. Wah. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita nak pergi mana? Tasik Kenyir. Ah, kita nak pergi ke Tasik Kenyir selama 3 hari 2 malam. Salah, 4 hari 3 malam. So, ni adalah perjalanan daripada KL tadi untuk ke arah ke Tasik Kenyir. Sekarang ni baru kita lepas ke RR Maran. Kita gerak tadi pukul apa? 8. 8 pagi. Tapi apa best, dapat makan kerepek. Ah, pergi ke RR Maran cari kerepek pedas ni. Oh, sudah. Okay, kita dah sampai ke persimpangan Jabar. Maksudnya kita dah masuk ke Terengganu. Ke Terengganu. Pelabuhan Kuantan Cerating. Aspa Cottage. Apa lagi? Asyik lapar je. Ikan baung. Ikan baung, ikan baung. Ikan baung habis dah. Apa? Ikan baung je. Okey geng, kita berada di R&R Kijal Kijal. Okey. So kita berhenti isi minyak kejap. Apa ni? Ada sesi minyak comel. Kat sini je jumpa macam ni ah, comel tu. Comel Petron, Petron. Sesi minyak kat sini jap. Let's go. Okay geng, kita singgah berhenti makan dekat selera Seri Gau. Dah makan tengah hari. Sini menu special dia ikan bawang. Ikan bawang, siput. Oh, memang power. Rasa? Rasa?
Buati-buati. Lapa-lapa. Ayam kampung, siput kembau. Kembau padu-padu. Teh, apa tu? Ikan. Ikan. Wow. Kena? Kenapa? Ikan besar. Kenapa tu? Ikan besar. Nanti kita nak pancing ikan ni. Tu, nampak tak? Oh, ikan lampam nama dia. Ikan lampam. Nanti nampak ikan lampam besar. Lagi kita pancing, kita makan. Ikan lampam besar. Inilah. Ini pun ikan lampam. Bukan. Yang tu bukan. Itu ikan lain tu. Ni. Ha, tu. Yang ekor dia color yellow tu nampak? Ha. Ini ikan lampam. Tahu. Dah sampai di pengkaram jauh-jauh. Dah berada di kawasan zon bebas cukai pemeriksaan polis. Finally. Berapa jam perjalanan? Pukul 8 sampai pukul 6 petang. 12 jam. 12 jam sampai. Aduh, tengah cari barang. So, ini dah tempat parking. Tutup sini, sini. Parkingnya mana ada kosong. Ini lah tempat kita. Kita akan park kereta sini. Ada 2 jeti di sini. Ini untuk tempat houseboat. Satu lagi kat sana. Untuk boat biasa. So, ini tempat kita. Atih, careful. Jom, kita tengok. Okey, ini tangga tu dia. Laluan. So, inilah houseboat kita. Idris. Arif. Arif Idris eh, houseboat. Jumpa kat bawah.